Okey, cukup istimewa untuk pembukaan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Tadi kita dah saksikan anak-anak cilik kita bermain sukan push bike. Ya, betul. Aktiviti untuk kanak-kanak seawal 2 tahun sebenarnya. Saya dulu kan, Nawar, masa saya tengok keadaan ataupun keberadaan push bike tu, saya macam terfikir macam, kenapa tak ada pengayuh dia? Rupanya memang daripada aktiviti yang ada dan khas untuk khususnya untuk kanak-kanak lah sebenarnya. Aktiviti riadah ini sebenarnya bersesuaian kerana dengan umur mereka dan boleh menggerakkan tubuh badan mereka. Selain pada sihat, tapi saya dapat beriadah bersama dengan kanak-kanak yang lain, dapat mengembangkan lagi dari segi aspek emosi juga fizikal mereka. Ya, betul. Dan kita lihat perkembangan sukan push bike ini semakin mendapat sambutan di Malaysia ini. Ialah kalau kita tengok tadi, ialah ramai mungkin tak tahu lagi sukan push bike ini tak ada pedal nak mengayuhnya. Kena tolak guna kaki je. Jadi kita sedia maklum juga, ramai sebenarnya atlet-atlet cilik kita ini yang pernah mewakili Malaysia, mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa dalam sukan push bike. Jadi seketika nanti kita akan bersama dengan jurulatihnya untuk kita mengetahui berkenaan sukan push bike ini. Ya, apapun assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana memilih Selamat Pagi Malaysia sebagai teman anda pada pagi ini bersama Hani dan Menawar. Sampai pukul 11 pagi nanti kita akan bersiaran dan berlaluan juga kepada naratif apa yang akan berlaku di Sarawak. Betul. Mana kalau kita boleh kongsikan juga terlebih dahulu apa yang akan berlaku di Sarawak, Menawar. Betul. Di mana hari ini merupakan hari penamaan calon bagi PRK Dewan Undangan Negeri N67 Jepak Sarawak, di mana akan dilangsungkan pukul 9 pagi sehingga pada pukul 10 pagi. Dan itu adalah untuk diserahkan kepada pegawai pengurus di Pusat Penamaan Calon PPC di Dewan Suara Bin Tulu. Okey, macam biasa, kalau kita tahu undang-undangnya dari segi apa yang perlu kriterianya, calon, pencadang dan penyokong atau mana-mana dua orang daripada mereka atau mana-mana seorang daripada mereka perlu hadir dalam pemberian kertas penamaan calon tersebut kepada pegawai yang bertugas. Betul. Dan selepas ini kita akan bersama dengan sahabat pelapor kita sekitar jam 9 pagi nanti untuk kita dapatkan gambaran untuk hari penamaan calon yang bertempat di Dewan Suara Bin Tulu. Dan seterusnya, hari ini Hani, kita berpakaian macam saya berinspirasikan bendera Palestin. Ya, betul. Kehijau-hijauan dan saya ambil kemerah-merahan dan juga sedikit hitam dan putih menggambarkan itulah ada bendera Palestin dan kita saling bersolidariti untuk yang paling penting adalah kebebasan Palestin sendiri. Betul. Bebas daripada pelbagai perkara yang berkibatkan daripada keganasan dan mereka bebas juga untuk bergerak ke mana-mana di tanah mereka sendiri. Tanah asal mereka. Okey, jadi dalam soal ini juga kita kena sama-sama berganding bahu untuk menghentikan layanan hipokrit terhadap Palestin pada masyarakat antarabangsa. Tidak boleh tutup mata. Dan perkara ini disampaikan dan dizahirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang kemuncak ASEAN dan juga GCC semalam di Riyadh. Dan sudah pastinya ini merupakan perkara yang perlu kita fahami bersama ialah bila kita melihat bagaimana perjuangan masyarakat Palestin di tanah air mereka sendiri dan kita lihat kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis ini merupakan satu kekejaman yang kita tidak boleh ambil ringan sebenarnya sebagai masyarakat dunia. Dan apa lagi antara perkara yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah tindakan untuk menangani punca konflik Palestin-Israel perlu segera dilakukan termasuk menghentikan layanan tidak seimbang dan hipokrit terhadap Palestin. Dan sudah pastinya rakyat Palestin berhak mendapatkan semula tanah, kediaman dan juga harta mereka dan juga harus dibenarkan hidup secara aman di negara berdaulat dengan sempadan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa berdasarkan perjanjian Pra 1967 dan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara mereka. Ya, okey. Dan rentan pada itu juga kita ingin bawakan satu lagi perkongsian di mana apa yang dimahukan adalah mewujudkan perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif, pacu pertumbuhan progresif serta hadapi ketidakpastian geopolitik. Ini juga turut dibincangkan dalam GCC tersebut dan itu yang dicadangkanlah melalui program tersebut. Dan pastinya apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, ia akan menjadi perjanjian perdagangan bebas pertama antara ASEAN dan Timur Tengah. Cabaran ditimbulkan iklim geopolitik semasa memerlukan semua untuk bayangkan semula kerjasama ekonomi antara kedua-dua pertumbuhan serantau. Okey, jadi itu antara yang dibincangkanlah melalui ASEAN GCC semalam. Ya, sudah pastinya hari ini lawatan hari kedua Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk sidang kemuncak ASEAN dan juga GCC ini. Dan kita lihat jadual Yang Amat Berhormat Perdana Menteri padat. Sangat padat. Jadi kita akan sampaikan kepada anda apa antara intipati-intipati utamanya di platform berita RTM. Okey, baik, itu antara yang dapat kita kongsikan dengan anda pada waktu ini. Di awalnya nanti
nantikan ada lagi banyak pengisian akan kita bawakan sepanjang siaran kita dalam Selamat Pagi Malaysia. RM4 bilion disediakan untuk Felda, Felcra dan Rista untuk merancangkan agri komoditi, terutama sosio ekonomi pekebun kecil. Menjelang 2027, keluasan sawit tua lebih 25 tahun dijangka mencapai lebih 560 ribu hektar. Dan ini akan menjejaskan hasil buah tandan segar dan kerugian RM7 bilion setahun. Bagi membendung masalah ini, kerajaan akan menyediakan insentif program tanam semula sawit dengan peruntukan RM100 juta. Ini ditawarkan secara geran dan pinjaman kepada 7,000 pekebun kecil sawit persendirian. Kerajaan menyediakan RM70 juta bagi meningkatkan tahap kemampanan industri sawit serta memperhebat kempen menangani anti minyak sawit di pentas antarabangsa. Dingin dan lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Banyak sangat tangan. Pada ketika ini kerana kita dapat saksikan perlombaan push bike oleh adik-adik cilik kita ni. Wah, saya sebenarnya cukup teruja sebenarnya nak berkongsi kepada anda. Dan sepastinya hari ini saya tidak bersorangan di Wisma Berita pada pagi ini kerana saya bersama dengan jurulatih yang akan turut menemani saya, yang akan memberikan penerangan berkenaan sukan push bike pada pagi ini. Ya Allah, tu berapalah umur dia, comel betul. Okey, kita persilakan jurulatih kita untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan sukan pushbike ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya bersama dengan Cik Shah Hilal Ramli, jurulatih pushbike. Okey, boleh kongsikan sedikit, sedikit berkenaan sukan pushbike ini? Okey, sukan pushbike ni dia bermula daripada umur 2 tahun hingga ke 9 tahun. Dia adalah sukan pertama. Boleh kita katakan sukan pertama anak-anak sebab dia bermula daripada umur 2 sampai ke 9 tahun. Sebelum dia ke sukan seterusnya. Sukan seterusnya, misalnya macam BMX lah. Ya, betul. BMX. Mungkin dia nak pilih ke bola sepak, mungkin ke macam-macam sukan lagi lah. Maksudnya asas dalam bersukan tu dia dah ada. Wah, comel lah. Saya tanya yang tu umur berapa kan? Tapi rata-rata umur berapa yang ada dekat sini? Yang hari ni, pagi ni dia datang, saya ada 2, 3 sampai 9 tahun. Memang bermula daripada 2 tahun sampai 9 tahun. Comel je. Tu Aril. Aril comel lah. Helmet dia pun comel je. Okey, okey. Dari segi macam, yalah, dari segi untuk melatih anak-anak cilik ini bagaimana? Macam-macam cik sendiri dah berapa lama menjadi jurulatih ni? Okey, saya bermula dalam pushbike ini sekitar tahun 2015. Tapi pushbike ini dah lama jugalah, dah ada kat Malaysia. 2015. Tapi susah juga nak melatih sebab daripada umur 2 tahun, 2 tahun hingga ke 9 tahun, dia susah sampai umur dalam 4 tahun. Selepas daripada tu dia macam okey sikit lah sebab dia dah besar sikit kan. Tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ni memang susah sikit lah. Macam ni, kita kat dalam track dia kat luar. Tapi agak susah sikit lah. Tapi budak-budak kan biasa tu. Apa sebenarnya peraturan utama untuk sukan pushbike ini? Okey, pushbike ini first sekali kalau dimainkan dalam kawasan track macam ni, dia kena ada safety gear lah.
Maksudnya kena ada helmet, padding, kasut dan juga bike. Wah, cukup menarik sekali. Bukan saja anak-anak kecil lelaki, tapi ada juga budak-budak perempuan di sini. Betul, kan? Betul. Cilik lagi tapi hebat berbakat. Jadi sukan pushbike ini, kita lihat ialah kalau kita baca di Dada Akhbar, ada juga yang pernah mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Ya, betul. Kita pernah sampai ke, ada juga wakil-wakil kita daripada Malaysia, pernah main ke Jepun, pernah main ke Thailand, Indonesia, Vietnam. Hari ini pun kita ada event di MBSJ. Ya, betul. Pertandingan. Pertandingan. Oh wow. Jadi inilah salah satu sukan yang berpotensi, bukan saja kita boleh melaksanakan aktiviti yang sihat untuk anak-anak kecil kita, namun juga untuk menjadikan mereka lebih berdaya saing. Betul. Kan? Okey. Kalau bercakap berkenaan sukan pushbike ini kan, ialah terdapat beberapa pandangan saya rasa kita perlu bagi pencerahan sebenarnya. Ada yang mengaitkan sukan pushbike ini sama dengan sukan basikal. Ini bukan sukanlah. Sama dengan basikal ajak. Saya sebenarnya kalau orang cakap basikal ajak ni, saya daripada 2015 lagi. Orang cakap ini basikal ajak, kau main basikal ajak, kau main basikal ajak. Sebenarnya bukan. Basikal ni dia mainkan dalam dia ada kawasan dia, ada track dia. Dia mainkan dekat track dia, maksudnya dia ada undang-undang dia. Dia ada step-step dia. Kalau macam basikal ajak tu mungkin saya pun tak tahulah. Mungkin dia dekat luar, kat jalan raya. Betul. Tapi basikal pushbike ni dimainkan, kita ada kawasan dia, keselamatan kita dah sediakan insya-Allah. Semua tu memang dia ada dia punya peraturan dia lah. Itu perbezaannya, betul. Jangan salah faham pushbike ini dengan basikal ajak. Dari betul. Segi sukan pushbike ini, aspek keselamatan adalah menjadi keutamaan. Betul. Okey, untuk pengetahuan apa menawarnya, basikal ni mudah dikendalikan. Cuba kita tengok tanpa roda tiga, contoh macam kita dulu roda tiga kan. Maksudnya dia nak patah balik tu macam susah sikit. Sekarang ni dia boleh nak turn tu senang aja. Dia nak kawal. Okey, saya sebenarnya geram nak interview salah seorang ni. Siapa saya nak tarik ni? Okay, boleh pilih mana-mana. Boleh pilih mana-mana. Boleh okay, pilih saya mana-mana. Nak tahan mana-mana. Okey, stop. Okey. Okey, saya nak interview kejap. Ya, saya kena salah panggil orang ni. Okey, siapa kita nak panggil ni? Okey, Aryan. Aryan. Okey, Aryan. Alright. Aryan Takif namanya. Ya, betul. Okey, Aryan. Best tak main pushbike ni? Jawab, best tak? Best. Apa yang bestnya? Dapat jumpa ramai kawan. Awak nak bercakap? Tak nak. Okey, tak apa. Teruskan. Okey, jalan. Mak, basikal kat sini. Bahaya. Okey, macam cik sendiri, ada tak persatuan-persatuan yang melibatkan sukan pushbike ini? Okey, hari ini sebenarnya ada dua tim. Satu daripada Pro Selangor dan juga Pro Negeri Sembilan. Sebenarnya kita banyak lagi. Dekat Malaysia ni kita banyak lagi. Kita ada macam-macam persatuan basikal. Tapi hari ini saya bawa dua lah yang datang dekat sini. Sekitar Malaysia, Terengganu, Sabah, Sarawak, semua ada komuniti-komuniti dalam sukan pushbike ini. Yelah, kalau anak-anak yang berusia 2 tahun ni kan, yelah kadang-kadang kita tengok mereka ni tak tahu nak buat apa. Betul. Yelah, kita tak nak mendedahkan mereka terlalu dengan gadget semata-mata. Tapi ini salah satu aktiviti yang agak sihat. Jadi bagaimana sokongan daripada para ibu bapa setakat ini? Sokongan ibu bapa memang sangat-sangat baguslah, sangat-sangat padu. Maksudnya dia dah tahu setiap hujung minggu parent ni dia dah tahu dia dah ada aktiviti hujung minggu. Maksudnya mungkin hari bekerja dia bekerja, jadi hujung minggu tu dia dah ada aktiviti bersama anak-anak. Adakan kenangan bersama anak-anak tu. Inilah kenangan yang cukup indah. Kita tengok pun ibu bapa dekat belakang sana teruja melihat anak-anak mereka pada pagi ini. Wow. Mungkin kita juga boleh kongsikan bagaimana dari segi perancangan yang akan datang. Ialah mungkin nak melatih lebih ramai lagi atlet-atlet untuk mewakili Malaysia selepas ini, ataupun kita nak saksikan mungkin ada atlet Malaysia yang mungkin dah mencapai tahap yang sangat membanggakan, menjadi idola kepada adik-adik cilik kita ni. Betul, bila kita tanya dengan dia dalam sukan basikal. Bila kita tanya dengan dia, mesti dia orang nakkan macam pelumba basikal negara kita, Dato' Azrul Hasni Awang. Bila kita tanya nak jadi apa, macam Dato' Azrul. Baguslah, maksudnya dalam merencana pula saya ingat saya akan bawa lagi sukan pushbike ni insya-Allah ke lebih yang lebih tinggi lagi lah insya-Allah.
Mungkin ada ibu bapa yang tertarik sekarang ini nak membawa ataupun meletakkan anak-anak mereka menyertai sukan pushbike ini. Apa antara saranan utamalah yang boleh kita kongsikan? Yalah, mungkin ada yang beranggapan bahawa sukan pushbike ini mahal kot bila tengok helmet dia tu, basikal ni lagi, dari segi kos dia bagaimana? Dia sebenarnya nak cakap mahal tak ada sangat. Dia tengah-tengah lah, tengah-tengah. Ada juga yang bawa daripada bajet pun ada juga untuk kita nak bermula. Okey, kalau mana yang nak bermula ataupun nak bertanya, saya ada page untuk Facebook saya, Pushbike Pro Malaysia. Jadi boleh terus ke page nak tanya macam mana nak main sukan ni, apa perlu kena ada. Okey, boleh terus dekat situ, Pushbike Pro Malaysia. Okey, Pushbike Pro Malaysia. Yeah. Okey, untuk satu lagi perkara yang mungkin kita boleh war-warkan dari segi manfaat, ialah sebagai jurulatih mesti dah tengok kan, sebelum menyertai pushbike ini dan juga selepas menyertai sukan pushbike ini, mungkin dari segi keyakinan mereka, semangat daya saing mereka, mungkin ada perbezaannya dekat situ kan? Memang banyak perbezaan. Memang banyak. Keyakinan tu memang banyak sekali. Mula-mula datang, maksudnya dia macam takut-takut. Dia tak ada confident. Tapi dengan main pushbike ini, dia lebih berani. Sebab pushbike ini salah satu sukan yang ekstrim juga lah. Jadi dia ada keberanian dekat situ, bercampur dengan kawan, kontrol dalam keadaan kawasan dekat track. Maksudnya keyakinan tu dia lagi lebih. Lagi satu, boleh berjumpa ramai kawan-kawan. Betul. Yang ini lagi boleh meningkatkan soft skill mereka, keyakinan mereka, keyakinan untuk mereka bergaul bersama rakan-rakan. Wow, cukup menarik. Macam tuan sendiri, ada anak-anak yang menyertai? Sekarang saya ada lebih umur lah. Yang ada dah lebih umur. Dah lebih umur. Tapi ada pernah. Tapi ada lagi yang masih main pun ada. Ada lagi? Ada. Ada datang hari ni? Hari ni tak datang. Hari ni tak datang. Dia tak sihat hari ni. Tak apa, tak apa. Okey, yalah, satu sangat yang menarik. Tengok tu asi-asi yang cukup mengagumkan. Wow. Okey, untuk sukan pushbike ni, dia semata-mata untuk perlumbaan siapa paling cepat ke garisan pendapat. Ya, betul. Tapi dia banyaklah, maksudnya banyak cara untuk kita pelbagaikan cara lah. Selain daripada kita main track, ada juga yang macam kita main sprint. Maksudnya kita ambil timing, siapa yang paling cepat, maksudnya dia straight, siapa yang paling cepat. Kita ada macam sukan berbasikal negara, kirin lumba track pun kita ada. Kita pelbagaikan, maksudnya dia ada kategori-kategori. Okey, wow, cukup menarik sekali. Ini sepastinya satu perkara yang menarik kami nak gambarkan kepada anda, khususnya hari Sabtu ni kan. Kita nak saksikan sukan pushbike daripada adik-adik cilik kita ini. Jadi apapun, anda boleh ikuti di Facebook Pushbike Pro Malaysia untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Kokot nak minta nasihat daripada jurulatih kita, dialu-alukan, tak ada masalah. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Hilal Ramli, jurulatih pushbike, dan sama menjujaya kami ucapkan. Dan insyaAllah kita harapkan program ini dapat memberi inspirasi kepada ibu bapa di luar sana untuk membawa anak-anak mereka menyertai sukan pushbike ini. Okey, sekarang ini penonton, kita nak terus saja ke cerita pagi Johor, tapi terlebih dahulu kita nak bersama dengan Hani Hamid untuk ruangan seleksi pagi. Silakan Hani. Okey, baik. Terima kasih Menawar. Iaitu dia aktiviti yang boleh difikirkan untuk anak-anak yang berusia sekitar 2 tahun sebenarnya. Aktiviti riadah supaya mereka lebih cergas dan minda dan juga fizikal. Okey, sekarang ni kita nak bawa kepada anda seleksi pagi bersama dengan rakan DJ kita Faizal di Konti Kedah FM. Jadi terus kita bersama dengan Faizal. Silakan Faizal. Radio Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Pertemuan kita pagi ini 21 Oktober 2023 untuk seleksi Konti Radio Kedai FM pada pagi ini. Perkongsian daripada penerbit saya, Azfara Wada Aziz. Saya ditemani penolong jutera Khairuddin dan juga Syahlida. Namun, perkongsian daripada saya, terima kasih Munawar dari Selamat Pagi Malaysia. Perkongsian daripada Kedah pada pagi ini. Festival merayakan seni budaya Mek Mulung.
Persatuan Penggerak Warisan Seni Budaya Negeri Kedah, Akrab Kedah ni, bersama dengan para pewaris Mek Mulung dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara JKKN Kedah, merancang untuk terus menerapkan seni warisan Mek Mulung secara berkesan. Kepakaran, kebolehan dan keupayaan melestarikan Mek Mulung yang ada akan membantu program ataupun aktiviti yang akan dilakukan dapat berkembang baik dan mencapai matlamat memelihara seni warisan hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Festival merayakan seni budaya Mek Mulung at Wang Tepus Warisan Akar Umbi dirancang bertujuan untuk memelihara seni warisan dan khazanah Melayu khususnya di negeri Kedah agar tidak pupus serta terhakis dalam arus kemodenan ini. Membangunkan semula tapak asal bangsal Mek Mulung bagi meneruskan pembangunan teater tradisional Mek Mulung sejajar dengan usaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya melalui Jabatan Warisan Negara yang telah mengangkat Mek Mulung ke UNESCO bagi mendapat pengiktirafan di bawah kategori List of Intangible Cultural Heritage in Needs of Urgent Safeguarding. Program ini merangkumi pelbagai pengisian antaranya bengkel Mek Mulung, wacana sembang santai dan seterusnya membawa kepada persembahan khas di akhir program ini. Selain itu, turut diadakan pelbagai aktiviti seperti kenduri rakyat, demonstrasi masakan, demonstrasi pembuatan peralatan muzik dan juga topeng Mek Mulung, pertandingan, pameran serta jualan agensi kerajaan dan juga swasta. Program ini turut menggariskan segmen persembahan teater tradisional Mek Mulung untuk tontonan para pengunjung. Dan program ini akan berlangsung dari 26 hingga 28 Oktober 2023, hari Khamis, Sabtu dan Jumaat dan Sabtu, bertempat di dataran Kampung Kedah. Suka saya nak kongsikan, skuad Kedah FM sendiri akan turut bersama-sama dalam program ini bagi menyokong dan menyemarakkan seni budaya di negeri Kedah ke peringkat global pada 27 dan 28 Oktober 2023. Saya akan berada di sana pada hari Jumaat insya-Allah bersama dengan rakan-rakan skuad Kedah FM dan kami akan ada 2 hari di sana ya. Jadi jangan ketinggalan untuk bersama-sama di festival merayakan seni budaya Mek Mulung. Terima kasih kepada penerbit kita Azfara Waida Aziz dan juga Khairuddin Razak Shahlidah Jamaluddin selaku penolong jurutera petugas. Kembali kepada rakan penyampai, selamat pagi Malaysia. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Faizal untuk perkongsian tentang festival merakyatkan seni budaya Mek Mulung khususnya. Dan untuk waktu ini kita nak terbang ke Johor pula untuk cerita pagi bersama dengan Erwin Zaid akan berkongsi tentang sambutan Hari Alam Sekitar Peringkat Kebangsaan 2023. Jom kita terus ke Johor untuk waktu ini. Baiklah, terima kasih. Saya kini berada di hutan bandar Majlis Bandaraya Iskandar Puteri di Mutiara Rendi Iskandar Puteri bagi membawakan sambutan Hari Alam Sekitar Peringkat Kebangsaan 2023. Dan sambutan ini bertujuan menyediakan platform kepada rakyat Malaysia bagi menghayati alam sekitar. Selain mengiktiraf mereka yang telah menyumbang kepada pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Ketua Pengarah Alam Sekitar Malaysia, Datuk Wan Abdul Latif Wan Jaafar. Jadi Datuk, terima kasih. Ya, sama. Jadi Datuk, boleh ceritakan program pada hari ini? Okey, pada hari ini satu sejarah lah, di peringkat negeri Johor yang mana kita menyambut Hari Alam Sekitar Negara tahun 2023 yang akan dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor. Jadi pada tahun ini sambutan Hari Alam Sekitar Negara dibuat di negeri Johor sebagai tuan rumah lah. Jadi dalam sambutan ini kita ada berbagai acara. Pertama, acara perasmian oleh Duli Yang Maha Mulia Permaisuri, yang mana dalam majlis ini kita akan menyampaikan sijil penghargaan kepada rakan alam sekitar. Ada 5 kluster rakan alam sekitar, iaitu kluster institusi, kluster
kampus, kluster sekolah, kluster industri dan kluster komuniti. Jadi pada hari ini kita akan memberikan sijil penghargaan kepada kelima-lima kluster ini. Okay, selain daripada acara perasmian, kita ada acara-acara lain. Kita boleh lihat di belakang sana kita ada acara mewarna untuk kanak-kanak sekolah yang bertemakan pencegahan pembakaran terbuka. Kemudian kita ada pertandingan dekorasi kek yang bertemakan kepada keindahan alam sekitar. Dan seterusnya kita ada acara larian udara bersih sejauh 3 km yang pun nak memupuk kesedaran berkenaan dengan alam sekitar. Seterusnya kita ada gambut eksploris yang mana ini juga menguji ketahanan mental dan fizikal peserta-peserta di samping memupuk kesedaran alam sekitar. Selain daripada itu kita ada pameran dan juga pengumpulan e-waste dan juga kita ada pemeriksaan kesihatan dan last sekali kita ada pengujian pelepasan daripada kenderaan untuk menguji gas yang dikeluarkan dan juga menguji dari segi gas aircon yang digunakan. Okay. Itu antara acara-acara yang kita adakan pada hari ini. Okey Datuk, bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar hari ini, apa harapan Datuk kepada masyarakat di luar sana dalam bersama-sama memelihara dan melestarikan alam sekitar? Okey, tujuan Hari Alam Sekitar Negara ini kita adakan adalah untuk mempromosi pendidikan dan kesedaran alam sekitar di kalangan seluruh masyarakat. Dan pada hari ini juga kita menyediakan platform untuk rakyat bersama-sama kita menghayati dari segi alam sekitar. Dan seterusnya kita berhasrat supaya penjagaan alam sekitar ini menjadi gaya hidup masyarakat ataupun gaya hidup lestari. So dalam hal ini memang kita mengharapkan sambutan ini akan dapat mempertingkatkan kesedaran masyarakat dari segi pemuliharaan alam sekitar. Baiklah, terima kasih Datuk atas perkongsian maklumat tadi. Sekian laporan saya dari Iskandar Putri, kembali semula ke studio. Selamat pagi Malaysia. Baik, terima kasih Erwin. Jadi untuk waktu ini kita nak dapat perkabaran di Bintulu pula. Di mana seperti mana kita maklum, di mana gendang perjuangan untuk memenangi hati rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak di Bintulu bakal bermula seusai selepas penamaan calon. Borangnya dihantarkan pada pukul 9 pagi ini. Jadi dari Dewan Suara kita nak bawakan laporannya bersama dengan pelapornya Syazwani Samsu. Silakan Syazwani. Ya, Hani, saya kini berada di Dewan Suara Bintulu sempena proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil DUN N67 Jepak. Dan setakat ini beberapa ahli jawatan kuasa tertinggi SPR sudah pun sampai di Dewan ini. Ini termasuk Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Indra Iqmal Rudin dan secara keseluruhannya seramai 50 petugas SPR ditugaskan hari ini bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon bagi Dewan Undangan Negeri N67 Jepak hari ini. Dan bagi aspek keselamatan pula, 198 pegawai polis dan juga anggota polis diraja Malaysia ditugaskan di kawasan luar dan juga dalam Dewan bagi memastikan aliran trafik sekitar PPC ini berjalan dengan lancar sekaligus bagi mengawal sekiranya ada perkara yang tidak diingini. Dan suasana di luar Dewan kini apa yang dapat saya gambarkan cukup meriah dengan kehadiran para parti penyokong. Penyokong parti ini termasuk gabungan Parti Sarawak yang hadir pada kira-kira pukul 8.15 tadi bersama dengan calon yang diketengahkan hari ini, kali ini, iaitu Iskandar Turki. Dan menyentuh mengenai kehadiran penyokong di luar, mereka sangat mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh SPR. Ini termasuk tidak membawa sebarang alat pembesar suara ataupun muzik yang telah disyaratkan oleh Setiausaha SPR Dato' Indra Iqmal Rudin pada beberapa hari lalu menerusi sebuah kenyataan. Dan bagi pilihan raya kecil DUN N67 Jepak, kita
dijangkakan bakal menyaksikan pertembungan lima penjuru di mana tiga parti sudah pun mengesahkan akan bertanding. Ini adalah parti gabungan Parti Sarawak GPS yang mengangkat anak jati Jepak iaitu Iskandar Turki dan juga Parti Bumi Kenyalang yang sekali lagi mengenengahkan Stevenson Joseph yang dulu pernah bertembung menandingi Allahyarham Datuk Talib Zulpilip pada pilihan raya umum 12 yang lepas. Dan seterusnya Parti Aspirasi Rakyat Sarawak, aspirasi yang mengetengahkan seorang ahli perniagaan Cheng Lia Fung. Tapi ini hanyalah gambaran awal kerana ia hanya akan dapat dimuktamadkan seusai penyerahan borang penamaan pada 10 pagi nanti. Jadi ikuti berita RTM dan juga TV1 kerana kami akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Baik, demikian perkembangan langsung dari Dewan Suara Bintulu. Kembali bersama Hani di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syazwani. Jadi untuk waktu ini sebenarnya kita nak bawakan lagi perkongsian lain yang berkaitan, tapi walaupun kita ingatkan juga kepada calon untuk datang dengan syarat juga kriteria yang telah pun ditetapkan, dan selamat berjuang bagi mereka yang akan diumumkan sebagai calon bagi kawasan tersebut. Okey, untuk waktu ini kita nak bawakan pula berkaitan dengan solidariti #QuranOurForGaza yang mana kali ini memberi tumpuan kepada menyampaikan mesej memanusiakan manusia melalui pengisian surah Al-Ihsan yang dijangka akan berlangsung esok pada di dataran Karang Kraful mula pada pukul 8.30 hingga 9.30 pagi. Jadi untuk waktu ini kita bersama dengan Marhaini Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Umar High Class bersama kita pada waktu ini saya dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Pertama sekali kita ingin kongsikan berkaitan dengan Karang Kraft di mana kita kongsikan juga tentang mengenai program #QuranOurForGaza yang bakal diadakan esok ya, pagi esok pukul 8.30 pagi. Silakan. Okey, insyaAllah esok kita akan adakan Quran Hour for Gaza, untuk Gaza. Kita akan bawakan isu kemanusiaan. Jadi yeah, kita minta insyaAllah kita akan mula berkumpul pukul 8 pagi. Kita menjangkakan kehadiran bukan setakat dari sekitar Selangor ataupun Shah Alam, tetapi juga dari Johor akan datang, dari Melaka akan datang menghantar beberapa bas-bas lah juga. Jadi insyaAllah sangat penting sebenarnya apa yang nak kita sampaikan melalui Quran Hour yang kita akan adakan pada esok hari. Apa yang kita nak sampaikan pertama adalah melalui surah Al-Insan, bagaimana kita melihat kemanusiaan itu seolah-olah dirobek-robekkan. Jadi apa yang nak kita bawa adalah fokus kita, bagaimana kita di luar Gaza, apa yang perlu kita lakukan, apa kita memang rasa berbagai perasaan yang datang, kita rasa kecewa, kita rasa helpless. Jadi kerana itulah kami laksanakan Quran Hour for Gaza untuk kita reflect kembali, untuk kita memuhasabah diri kita, untuk kita merenung apa sebenarnya yang perlu kita lakukan dengan panduan daripada Al-Quran dan juga hadis. Jadi insyaAllah esok kita harap dengan kita nak minta bawa Quran terjemahan masing-masing sebab esok kita nak reset cara fikir kita dalam kita menangani ataupun dalam kita menghadapi isu Gaza. Kerana isu Gaza, tentang Gaza, tentang Al-Quds, tentang Aqsa itu sendiri ataupun Palestin, ia bukanlah tentang balas dendam. Ia adalah tentang janji Allah. Janji Allah di dalam Al-Quran tentang kemenangan yang akan berlaku nanti. Jadi kita harap kita sendiri di luar Gaza, kita clear, ya, kita jelas dengan apa yang kita perlu lakukan. Dia bukan sekadar macam yang saya sampaikan tadi untuk balas dendam, tetapi apa yang kita perlu lakukan sebagai Muslim seluruh dunia. Kalau kita tengok kerana kemanusiaan yang luar biasa yang terhakis ini, bukan sahaja orang Islam tetapi even orang bukan Islam pun bangkit kerana betapa tercalarnya, terhakisnya kemanusiaan itu. Jadi itulah yang nak kita bawakan. Bagaimana untuk kita kembali memanusiakan manusia dan apa formula kemenangan dalam Al-Quran. Ya, baik. Dan itu sebenarnya disebutkan ini, mari bertemakan tema surah Al-Insan, memanusiakan sejagat. Jadi apakah mesej penting yang cuba disampaikan dan juga impak yang dimahukan melalui program #QuranOurForGaza yang diharapkan khususnya sambutan dalam kalangan rakyat Malaysia?
InsyaAllah esok kita akan berkumpul. Pertama, kita ingin menyampaikan bahawa apa yang berlaku adalah qada dan qadar daripada Allah. Dan ada janji Allah di dalam Al-Quran yang kita kena sama-sama pasakkan. Kita kena yakini apa yang telah, apa janji Allah di dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, kita ingin melihat untuk kita mengajak kembali kepada membentuk keystone habit Quran, solat dan infak. Jadi kita akan, maknanya dari situ, dengan Quran kita perlu terus memperteguhkan ummah dengan ilmu-ilmu berkaitan sama ada sains, teknologi dan juga apa sebenarnya panduan daripada Al-Quran. Itu yang kita nak sampaikan tentang formula kemenangan esok dan di Karangkraf semasa kita berkumpul untuk Quran Hour for Gaza ini. Dan kita nak kembalikan kepada, kita nak fokus kepada Quran, solat, infak dan solat kita juga. Kita tak nak kita menjadi solat, kita berjuang untuk Gaza, tetapi kita rapuh, kita tak kuat. Kerana apa? Kerana kita tak menjaga kualiti solat kita. Dan terakhir adalah infak. Yang ini yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah juga, infak adalah tanda kesatuan kita. Bagaimana untuk kita menjadi kuat? Kita perlu mantapkan ilmu kita, kita perlu dirikan solat untuk internal strength kita, dan ketiga adalah infak, tanda kesatuan kita. Baik, itu sebenarnya dimahukan. Diharapkan ada banyak perubahan yang berlaku, boleh berlaku ya dalam kalangan ummah, dan dalam masa sama juga melihat kepada ujian yang berlaku depan mata kita yang didedahkan melalui media sosial dan sebagainya yang berlaku di Gaza. Sepatutnya kita menginsafi, dan kerana ujian itu bukan sahaja untuk mereka tapi ujian untuk kita semua umat Islam. Kita perlu kuat, dan yang paling penting adalah untuk seperti mana yang Puan sebutkan tadi, kita perlu pertama sekali pasakkan dulu solat kita. Kita kena betulkan solat kita terlebih dahulu. Dan apa mungkin nasihat dan juga saranan yang nak disampaikan kepada orang ramai terutama sekali dalam isu Gaza ini? InsyaAllah kita harap esok kita akan berkumpul untuk kita tenangkan diri kita dulu. Untuk kita, setiap hari kita sakit bila melihat anak-anak kecil bagaimana apa ni kecederaan yang mereka alami tanpa air, tanpa makanan apa semua. Memang itu yang membangkit semangat kita, tetapi yang nak kita bawa secara bersama, insyaAllah kita nak berikrar, kita nak beriltizam. Maknanya kita sendiri, ummah di seluruh dunia perlu siapkan untuk menjadi kualiti umat Islam yang betul. Maknanya ada banyak kita nak mula dari riset pemikiran kita melalui surah Al-Insan, yang mana kita akan sebut tentang, kita akan kongsikan tentang mentaliti syukur dengan kufur. Apa yang perlu kita lakukan? Maknanya tidak cukup untuk sekadar kita marah tetapi tidak membawa ke mana. Kita perlu ada vision yang jelas. Maknanya dalam berapa tahun lagi kita menjangkakan kita menunggu kemenangan, tetapi kita menunggu kemenangan dengan sabar. Sabar tidak bermakna kita diam. Sabar bermakna kita terus melakukan sesuatu, dan kita tak cukup masa, kita perlu segera melakukan sesuatu untuk diri kita, keluarga kita, organisasi kita dan negara kita. Jadi kita persiapkan diri kita sebagai prasyarat untuk kemenangan tersebut, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi kita doakan agar semuanya berjalan lancar. Jangan lupa untuk sama-sama berada di dataran Karangkraf, mana program akan mula pada pukul 8.30 pagi. Tapi datang seawal mungkin ya. Dan kalau ada yang mungkin datang dari jauh, nak pergi ke sana, solat subuh di sana pun tak ada masalah. Kerana seawal pukul 7 pagi, anda dah boleh berkumpul di sekitar kawasan dataran Karangkraf tersebut. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Marhaini Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Umar Ikhlas bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang program untuk sama-sama kita pastikan dan kita harapkan agar apa sahaja yang kita amalkan ini dapat menghentikan keganasan, mencapai gencatan senjata, juga kemanusiaan ini dapat sampai kepada ratusan ribu wanita, kanak-kanak dan lelaki yang tidak bersalah di sana. Sama-sama kita doakan semoga ini dipermudahkan, insyaAllah. Assalamualaikum Puan, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam, terima kasih. Sama. Okey, baik. Untuk waktu ini kita nak berehat seketika, dan selepas ini kita nak bawakan pula kepada anda satu lagi program juga pengisian berkaitan dengan persidangan International Volunteers Cooperation Organisation IVCO Malaysia 2023. Tapi sebelum itu, kita bawakan kepada anda sebuah bingkisan khas untuk anda tentang Kampung Warisan. Jom sama-sama kita saksikan. We'll be right back.
Kisah rakyat Malaysia kali ini membawakan kami ke sebuah perkampungan indah dan tenang, Kampung Jepak. Kampung Jepak adalah sebuah perkampungan nelayan yang kecil dan terletak di kawasan Bandar Bintulu di tengah-tengah negeri Sarawak. Hingga kini, Kampung Jepak telah mengalami pertumbuhan perindustrian berikutan hasil minyak di Bintulu sedikit sebanyak mencetus pembangunan dan pertumbuhan perindustrian yang amat pesat di negeri Sarawak. Rata-rata penduduknya bekerja sebagai nelayan atau pengusaha industri kecil-kecilan seperti pengusaha belacan dan kedai makan. Menurut data Daftar Pemilih Pilihan Raya di PPR yang dikemas kini sehingga 15 September, ia mengandungi 22,804 orang pemilih yang terdiri daripada 22,761 pengundi biasa dan 43 anggota polis. Dari lapangan terbang Bintulu ke Kampung Jepak memakan masa lebih kurang 10 minit dan untuk ke Pekan Bintulu, ia memakan masa 25 minit menerusi jalan darat dan 10 minit dengan menaiki bot yang hanya boleh diakses pejalan kaki atau penunggang motosikal. Apa yang menarik, jambatan Bintulu Jepak yang bakal siap tak lama lagi bakal menghubungkan daerah ini dengan Pekan Bintulu. Sekaligus pembinaan yang menggunakan kaedah kabel stay itu mampu menarik minat pengunjung untuk mengunjungi kampung nelayan yang sangat indah di pandangan mata. Sempena PRK kali ini, penduduk yang kami temui tidak sekadar menyambut baik dan mesra kedatangan Pro RTM, namun sempat meluah hasrat agar kawasan ini dimajukan bagi tujuan pelancongan. Kalau isu pelancongan tu boleh ditambah baik lagi lah. Seperti kita ada sekarang ada macam pantai kita yang bagus kan, cantik. Kita buat perbaharui lagi lah. Buat yang terbaik lagi lah. Seperti kita adakan tempat seperti resort ke apa kan. Satu lagi kalau dekat kawasan kampung, kita buat macam sekarang memang adalah macam kebudayaan kita dan semua kan. Kita serlahkan lagi lah. Kita tunjukkan lagi dengan dunia-dunia luar. Bahawanya akan apa nama tu ngikut legasi YB yang terdahulu daripada Tok almarhum Datuk Talib Zul Philip, dan ia akan meneruskan rancangan-rancangan yang telah ditetapkan oleh Sidaya lah. And then mungkinnya akan menambah baik rancangan-rancangan dan yang baru untuk orang Malaysia, khususnya kepada orang belia-belia. Ya, orang belia yang pun untuk boleh dianggap sebagai belia juga, masih muda lagi, dan harapan kita supaya dapat apa nama tu memperbaiki yang lebih baik daripada yang telah sudah. Teringat kita pusing-pusing kami seorang sekarang. Saya sekarang ni berada di Pekan Bintulu dan seperti yang dapat anda saksikan di belakang saya ini, di seberang sungai sana adalah Kampung Jepak. Satu tempat di mana keunikan dan juga kebudayaannya masih boleh diteroka dan juga ditonjolkan ke mata dunia. Itulah yang dimahukan rata-rata penduduk Jepak yang kami temui sebentar tadi, yang mahukan bakal pemimpin selepas ini dapat menjadikan Jepak sebagai salah satu destinasi pelancongan dunia. Kami di situ, kita di sini. Okey, baik, itu dia kisah rakyat Malaysia yang dapat kita kongsikan dengan anda di Jepak, kampung warisan yang ada di sana, dan pastinya perjuangan untuk bagi calon-calon selepas hari penamaan, untuk penamaan calon sebentar lagi di mana borang yang akan dihantarkan, bermulalah perjuangan selama lebih kurang 2 minggu. Mana kita akan bawakan waktu ini seperti mana Hani war-warkan tadi, kita akan berkongsi tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perbaduan Negara KPN dengan kerjasama International Forum for Volunteering in Development yang akan menganjurkan persidangan International Volunteers Cooperation Organisation IVCO Malaysia
esok sampailah 26 Oktober nanti. Jadi bersama-sama saya pada waktu ini tiga orang tetamu. Saya nak perkenalkan seorang demi seorang. Kita bersama dengan Heather Shapter, pengerusi forum. Kita ada Satish Rao, ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sukarelawan Siswa. Dan juga kita ada James O'Brien, pengarah Executive Forum. Dan kita ucapkan selamat datang. Welcome to our show. Welcome to Selamat Pagi Malaysia. Okay, let's begin with mukadimah lah daripada mungkin Satish boleh kongsi dengan kita dengan para penonton sekalian terlebih dahulu. Mana berkenaan dengan pelaksanaan IVCO 2023 di Malaysia. Sebab difahamkan ini kali pertama yang Malaysia menganjurkannya. Ya, betul. Ya, betul. Silakan. Okay, ini adalah kali pertama Malaysia menjadi tuan rumah kepada persidangan International Volunteering Cooperation Organization punya ini. Ini adalah sebuah persidangan dianjurkan di bawah naungan forum ataupun forum dikenali sebagai sebuah organisasi bersekutu yang mengumpulkan pelbagai organisasi daripada seluruh dunia, NGO, NPO dan sebagainya. Dan juga kami amat bertuah, iaitu YSS amat bertuah untuk host untuk menjadi tuan rumah untuk kali pertama yang ini. Ia akan berlangsung sepanjang 22 hingga 26 Oktober. Wow, ini satu yang besar. Pasti akan kita mengharapkan dampak atau impaknya yang tersendiri. Dan IVCO 2023 dipertimbangkan New Generations of Volunteer as Change Makers. Mungkin Satish boleh uraikan tentang kepentingan tema tersebut dan bagaimana tema ini sebenarnya boleh memberi inspirasi kepada perubahan positif dalam sektor kesukarelawanan. Okey, baiklah. So untuk yang pemilihan tema ni sebenarnya, setelah kita dah menganjakkan daripada COVID dan pandemik COVID dan sebagainya, dan ini adalah kali pertama sebenarnya kita telah boleh katakan telah mengorak langkah untuk melihat sejauh manakah generasi muda ataupun golongan belia untuk perlu mengorak langkah ke hadapan untuk melihat bagaimana kita nak menggunakan potensi mereka ataupun kebolehan mereka dalam bidang kesukarelawanan dan sebagainya. Sebab dalam pembangunan kesukarelawanan sendiri, pemimpin sukarelawan ataupun dalam kalangan generasi belia, dalam kalangan golongan belia muda-muda ni sebenarnya, macam mana kita nak gunakan potensi mereka untuk menangani pelbagai isu-isu ataupun perkembangan polisi dan sebagainya, dan banyak peluang lagi yang boleh kita tackle dan boleh kita pergunakan potensi mereka untuk menyelesaikan isu-isu negara, isu-isu dunia dan global dan sebenarnya. So itu adalah sangat-sangat penting, dan saya rasa itu adalah the new generation change makers yang menjadi keutamaan kepada kita untuk kita bincangkan, kita rencanakan dan kita lihat bagaimana kita boleh gunakan golongan ini untuk pembaikan negara. Wah, itu dia yang diharapkan melalui program yang akan berlangsung esok ini. Kita boleh nampak kalau sekiranya ia berjaya, insyaAllah kita akan melahirkan beberapa generasi muda yang tahu tentang berbagai aspek kehidupan manusiawi dan yang paling penting adalah untuk pembangunan. Bukan sahaja dalam negara, malah misi di peringkat dunia sekalipun. Ya, jadi, kerana itulah kita nak bertanya kepada Heather. What is the overarching goal of IVCO 2023 and how does it aim to shape the future of volunteerism on a global scale? Sure. Well, we're so excited this year for this 2023 IFCO. Yeah. And it's all about how can we really have a global shift in how we see and how we actually interact with volunteerism. Yeah. And it's all about young people, as in how do we further empower young people to be the change makers, the next generation of change makers on the planet. Yeah, itu yang diharapkan, di mana selepas ini kita mahukan generasi muda untuk melakukan banyak perubahan. Perubahan yang bagaimana, nanti kita akan dalami lagi dan kita nak tanya pada James, di mana kita nak berkongsi tentang IVCO 23 aims to address issues related to engaging new generations of volunteers. Could you share some innovative strategies or practices that will be discussed during the conference to achieve this goal? Well, we have seen a huge amount of innovation in volunteering, particularly in recent years around new models, around use of technology in volunteering. Yeah. And we've tried to reflect that and capture that with a very wide-ranging program for IFCO this year. So we're looking at how organizations engage young people as volunteers, how they've embraced technology, how we measure the impact, but also looking at how volunteering can be a path to employment, how it can be a path to entrepreneurship for young people. And really the overarching thing is how organizations are engaging with young people, trying to understand their values, their interests, and to integrate those into programs that that really provide value for young volunteers and the communities that they serve. Okay, Satish, nak tanya sikit, Satish, sebab kita tengok dari segi macam apa yang cuba dicapai melalui program ini sangat besar. Betul. Dan kita nak tahu juga bila cakap tentang generasi muda zaman sekarang, sejauh mana minat dan jiwa mereka terhadap sukarelawan ini? Sebenarnya kalau kita lihat, terutamanya untuk golongan generasi muda, terutamanya di Malaysia sendiri, mereka dah mula mengorak langkah untuk meminati aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Dan saya rasa dekat sejak 10 dekad YSS dah wujud dan sebenarnya, memang kita dah lihat pelbagai
pelbagai sukarelawan daripada IPTA, IPTS malapun daripada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, mereka dah mula menceburi dalam bidang kesukarelawanan dan mula melihat bahawa bidang kesukarelawanan itu bukannya sebagai satu bidang yang biasa-biasa macam gotong royong. Dah lihat itu adalah sebagai satu sains sosial yang menjadi perantaraan kepada komuniti dan juga kepada pelbagai agensi-agensi dan juga sektor-sektor luar, swasta, korporat dan sebagainya yang menjadikan mereka untuk bermanfaat kepada kesemua agen-agen sosial kat luar. So maksudnya golongan muda ni bukan sahaja terhenti setakat itu, mereka telah dah mula lihat ini adalah satu platform yang terbaik untuk mengasah bakat mereka dan resume yang cantik, kurikulum CV vitae yang sangat cantik dan saya rasa inilah peluang untuk mereka untuk terus maju. Okey, bukan sekadar lantang bersuara tetapi berjaya besar. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Okey, kita kembali kepada Heather. Mana in the context of creating a safe space and enabling environment for active participation, what key challenges do organizations face and what solutions or best practices will be highlighted at the conference to overcome them? Thank you. Yeah. Well, organizations tell us a lot that really what helps create a safe space is having volunteers, know that they're included and know that diversity is really welcome. So a lot of organizations face challenges about how to do that and how to manage risk in the meantime. So the IVCO is this really unique space where so many different organizations feel they can share in a really transparent way what's been working for them to create safe spaces and what hasn't been, and how can we all learn from each other. So there are more and more safe spaces, so more and more volunteers as young people can be together. Ya, betul. Ini bila kita menyebut juga tentang hal ini, di mana kita bukan saja perlu membuka satu ruang kepada anak muda ini, tapi bagaimana mereka harus rasa selamat dalam situasi ini. Tetapi bila kita bercakap tentang ini, saya kita boleh kongsi sedikit bercakap tentang aspek diversity tadi disebutkan. Betul. Adakah untuk kali ini akan dikumpulkan pelbagai golongan masyarakat yang bukan saja dari Malaysia, malah dari luar negara? Boleh kita kongsi sedikit lebih lanjut? Betul, Hani. Sebenarnya lebih 49 warga negara telah mendaftarkan diri untuk persidangan kali ini dan mereka mewakili negara mereka masing-masing untuk berbincang untuk melihat macam mana kita nak dapat menyelesaikan sesuatu masalah dengan lebih dekat lagi, untuk melihat apakah potensi, apakah minat sebenarnya golongan-golongan muda ini dan juga macam mana kita boleh gunakan mereka dalam aktiviti-aktiviti kesukarelawanan untuk mengorak lebih ke arah yang progresif ataupun bersifat prospektif, untuk kita lihat okey, inilah platform untuk kita perlu berikan, sebab mereka bukan saja golongan-golongan yang macam orang katakan daripada, bukan daripada sekitar Asia sahaja, tetapi daripada kita juga membuat comparative analysis, perbandingan dengan negara-negara Eropah dan juga negara Latin Amerika dan sebagainya. Kita lihat macam mana Malaysia boleh berdiri seiring dengan negara-negara lain, dan juga golongan muda Malaysia ni juga boleh mampu untuk bertanding, untuk melihat, bersaing dan juga dalam aktiviti kesukarelawanan juga. 49 buah negara akan berkumpul. There will be 49 countries will be gathering tomorrow. And how does IVCO 2023 plan to bridge the gap between existing volunteer practices and what young people want from volunteerism? And are there specific initiatives or program that attendees can look forward to? Yeah, it's about listening to young people. And this year with IVCO, we've taken extra strides to make sure that we have youth delegates, that we have young volunteers and people from member organizations there. And we're very much in listening mode. Within organizations, it's also about providing meaningful leadership opportunities for young people so that their voices are part of the process of developing programs and opportunities. And in terms of initiatives, I'd also say that we're going to be publishing the Kuala Lumpur Call to Action at the end of the conference based on our conversations there. And that's about capturing a statement around putting young people at the heart of volunteering, but also providing a commitment that organizations are saying we're going to take certain steps to ensure that their voices are heard and that they're reflected in the work that we do. Okay, baik. Jadi hasil daripada persidangan ini, maka tadi seperti disebut oleh James, akan dibukukan, akan didokumentasikan. Call for action sebenarnya. Okay, itu sebenarnya yang kita mahukan. Saya pun nak tanya sebenarnya apa yang akan dilakukan selepas usainya persidangan ini. Dan seterusnya, persediaan cabaran global seperti daya tahan iklim dan juga pekerjaan belia, bagaimana sebenarnya program ini IVCO 2023 akan meneroka kesediaan generasi baru sukarelawanan untuk menangani isu-isu ini, dan apakah hasil yang dijangka daripada sesi penglibatan dan juga impak daripada program ini nanti? Okey, baiklah. Sebenarnya kalau kita lihat sepanjang setiap 4 hari ini daripada 20 hingga 26 ni, setiap hari kita akan berbincang mengenai apakah yang kita dapat dan apakah hasil yang kita dapat produce pada hari tersebut, dan juga kita akan kumpulkan kesemua hasil ini pada
penghujung persidangan ini, dan akhirnya seperti mana James kongsikan tadi, kita akan buat call for action, di mana call for action ini adalah menjadi sumber rujukan ataupun SOP ataupun boleh katakan standar-standar tertentu untuk golongan muda, macam mana mereka boleh mencuburi dalam bidang-bidang policy making, decision making dan sebagainya, dan juga dalam bidang bukan sahaja decision making dan policy making dan pelbagai-pelbagai aktiviti lain juga, dan boleh menjadi pemimpin juga untuk sesuatu organisasi kesukarelawanan. Dan banyak lagi peluang yang mana saya rasa dalam IFCO ini kita akan membuka ruang kepada golongan muda untuk lebih lihat, dan juga call for action yang disebut tadi adalah akan menjadi sumber rujukan ataupun garis panduan kepada golongan muda untuk terus maju ke hadapan dalam bidang-bidang kesukarelawanan. Ya, kita doakan agar semua akan berjalan lancar, di mana akan langsung di Elof Hotel Kuala Lumpur 22 hingga 26 Oktober ini, dan diharapkan nanti hasilnya nanti akan memberi impak yang cukup besar dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Okey, kita ucapkan terima kasih. Thank you Heather Shapter, pengurusi forum, James O'Brien, pengarah eksekutif forum, dan juga Satish Rao, ahli lembaga pengarah Yayasan Sukarelawan Siswa. Teruskan berjuang untuk anak-anak muda kita ini khususnya. Okey, baik, untuk waktu ini kita nak bawakan kepada anda keadaan cuaca terlebih dahulu, ya, iaitu Met Malaysia bersama dengan rakan kita di sana untuk mendapat informasi berkaitan dengan keadaan cuaca sepanjang tempoh 24 jam ini. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir pada pagi ini yang dilihat lebih tertumpu di kawasan pesisir pantai untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung. Dan keadaan cuaca hujan lebat ini terutamanya di sekitar kawasan pesisir pantai dan juga di selatan negeri Terengganu dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke waktu tengah hari nanti. Manakala hujan lebat dan ribut petir untuk kawasan-kawasan pesisir pantai negeri lain dijangka akan beransur reda menjelang lewat pagi. Cuaca dilihat cerah dan juga baik untuk kebanyakan kawasan lain di sekitar pedalaman Semenanjung pada waktu pagi ini, dan ianya dijangka akan berterusan sehingga ke awal petang. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk kebanyakan kawasan dan juga bahagian di sekitar pedalaman kedua-dua negeri berkenaan, dengan hujan lebat dan ribut petir pada ketika ini hanya berlaku di sekitar pesisir pantai, juga untuk di sepanjang negeri Sarawak dan juga di sekitar bahagian barat dan di bahagian Sandakan di negeri Sabah. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan pesisir pantai kedua-dua negeri ini juga akan beransur reda menjelang tengah hari nanti. Bagi tinjauan cuaca sebelah petang ini pula, kita masih lagi menjangkakan corak cuaca yang sama seperti 2-3 hari lepas, dengan hujan lebat dan ribut petir pada sebelah petang nanti dijangka akan berintensiti tinggi dan akan berlaku di kebanyakan kawasan untuk negeri-negeri di sebelah barat Semenanjung seperti di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak sehinggalah ke selatan Semenanjung iaitu di negeri Johor. Dan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan berterusan daripada lewat petang sehinggalah ke awal malam. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan berkenaan dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan ribut petir pada waktu petang ini yang boleh menyebabkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kita menjangkakan cuaca yang cerah dan baik untuk kebanyakan bahagian di kedua-dua negeri berkenaan pada petang ini, dengan ribut petir hanya dijangka akan berlaku pada lewat petang untuk bahagian-bahagian di sekitar pedalaman negeri Sabah dan juga Sarawak seperti di Limbang, Betung dan juga Kapit. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan berkenaan juga dijangka akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. We'll be right back.
Okey, itu merupakan tarikh-tarikh penting sebenarnya yang telah pun dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan hari ini seperti yang kita sedar maklum 21 Oktober 2023 merupakan tarikh yang cukup penting sebenarnya untuk masyarakat di Dewan Undangan Negeri Jepak Bintulu kerana hari ini merupakan tarikh hari penamaan calon. Ya, betul. Bermula pada pukul 9 pagi ini, perkabaran terkini terus kita bawakan dari RTM Kuching Sarawak di Auditorium P. Ramli bersama-sama Fazril Hisham Afandi untuk berikan laporan melalui Meja Randau. Randau. Ya. Silakan Fazil. Baik, terima kasih.